Hi, saya Zenaka dan saya Yoni Boy. Alright, so ni kita berada dalam Indigital Music Channel. Kenapa? Sebab saya rasa tu bukan dia. Pagi tu dia menangis. Dia saya datang nak jumpa dia pasal kita ada meeting dengan adalah meeting dengan someone. Dia kira pagi tu saya datang dia dengar lagu sama tu. So dia dengar lagu tu dia kata dia cakaplah benda tu related dengan dia. Lepas tu dia nangis-nangis mengadu lah kenapa dia rasa sedih semua pagi tu. Tapi malam tu dia jadi lain pula aura dia. Malam tu kau memang lain lah. Tapi malam tu dia memang lain, so saya dapat rasa yang benda tu memang bukan Zen lah. Macam ada makin rasuk sikit. So macam tak betul. Memang nampak sangat benda tak bukan Zen pasal kau attack aku. Macam tu. Dia pun nampak macam kena. Sebab aku faham situasi like mental aku macam pukul dengan mental. Tak, kau nak pukul aku. Tapi masa tu saya sampai nak pukul dia. Dia kira dia dah ugut pukul, ugut semua. Tapi memang nampak sangat dia bukan dia. Sebab dia bukan jenis yang tiba-tiba nak pukul orang. Kalau nak pukul orang kena bersebab. Siapa je pukul tak sebab kan? Pukul lah. Kalau kau rasa tak dihargai. So kita nak cerita pasal lagu Sikit. Ya, lagu Sikit. Lagu hasil daripada Kanba iaitu lagu tu pasal apa? Okay, lagu ni misalkan pasal Zenaka. Aku akan beri kerjasama. Bangkit wahai kawan, hidup ini tak sempurna. Jangan. Pada masanya dia sedih dan dia sangat memerlukan sahabat seperti Yoni Boy. Sekejap lah. Tak. Dia sangat memerlukan saya dan saya amat memerlukan dia gitu. So kita bila orang kawan kita down, kita tolonglah dia. Bantu dia ni balik. Bang, kawan. Jangan cau je. So sebenarnya lagu ni masa tu saya dalam hospital. So dia cuba siapkan lagu ni untuk saya. Dia nak bagi untuk saya. Tapi bila saya dah keluar hospital tu, saya dengar lagu ni. So saya rasa macam ada something lah pada lagu ni yang boleh saya sampaikan kepada orang luar yang nak dengar lagu ni. Dan lagu ni sedih lah. Sakit aku bukan sakit di hati, jadi sakit aku pendam sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Mengerti, ku terpaksa hadap walau penat lari. Ku terpaksa jatuh bila penat diri. Ku terpaksa hilang walau ramai cari. Bila saya dengar, walaupun saya tak masuk pun, tapi saya sedih lah. Aku sedih tu. Saya sedih. So bila saya dapat feel tu, saya sedih tu, saya rasa saya nak luah juga dalam lagu tu. Jadi saya pun start lah menulis dan saya luahkan lah apa yang saya nak luahkan. Yang sebenar-benarnya apa yang saya nak luahkan tu pasal apa yang terjadi dan tragedi yang terjadi pada diri saya. Nampak macam rap kan? Jadi yalah, itulah cerita sebenarnya tentang sakit. Yes. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih, aku di sini. Walau hidupmu tumpas, ku akan beri kerjasama. Bangkit wahai kawan, hidup ini tak sempurna. Jangan selalu bersedih, ku juga selalu terleka. Kesilapan lama bakal jadi lama-lama. Tapi aku sakit bila ramai keji. Sakit aku bukan sakit di hati. Jadi sakit aku pendam sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Mengerti, ku terpaksa hadap walau penat lari. Ku terpaksa jatuh bila penat diri. Ku terpaksa hilang walau ramai cari. Thank you so much pada semua pendengar dan semua yang memahami apa yang kami cuba sampaikan. Dan setiap baik-baik lirik tu, kalau baiknya anda memahami. Jadi terima kasih kepada semua dan still support kami. Dan jangan lupa untuk dengarkan lagu kami di Spotify, YouTube, Jukes, Apple Music,
Deezer dan all platform out there. Alright, thank you so much guys. So saya ingin mohon maaf kepada setiap individu yang terasa dengan apa yang saya lakukan sebelum ni, dengan kejadian yang berlaku sebelum ni. Saya harap sangat-sangat permohonan maaf saya diterima sebab saya mengerti ku terpaksa hadap walau penat lari. Ku terpaksa jatuh bila penat diri. Ku terpaksa hilang walau ramai cari. Saya harap sangat anda tahu itu bukanlah saya. Itu ialah luar tindakan saya, luar kawalan saya. Dan saya tak minta pun untuk jadi benda tu. Ia luar kehendak saya. Dan saya pun terkejut dengan apa yang telah terjadi. Dan saya harap sangat saya diberi peluang untuk perbaiki balik diri saya sendiri dan untuk perbaiki hubungan saya dengan orang lain. Jadi maafkan saya. Saya harap sangat anda mampu maafkan saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Aku faham apa yang kau rasa. Janganlah kecewa, ku sentiasa ada.